Orang tua Nabi letaknya di mana? Orang tua Nabi masuk surga. Mana dalilnya? 5. Yang pertama, Nabi itu berasal dari tulang sumsum yang suci, tulang sulbi yang suci, 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 suci. Tak mungkin dia berasal dari yang haram. Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abi Manaf, anak Qusay, anak Kilab, keturunan Lu'ay Fihir, keturunan Adnan, cucu-cucu Ismail, anak Ibrahim alaihissalam. Nabi yang ngomong, aku dari yang suci, 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 suci. Dari rahim yang suci, suci, suci. Itu satu. Yang kedua, bahwa Nabi mengatakan, inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu masuk neraka. Yang dimaksudnya abi di situ bukan ayahku Abdullah, tapi yang dimaksud pamanku Abu Talib. Orang Arab biasa menyebut paman dengan abi. Begitu jawaban Mufti Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan.